Shalom saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 9-12 dikatakan, "Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Jadi kasih Tuhan, pengutusan Musa untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bagaimana Musa diutus Tuhan di atas gunung ketika dia menggembalakan kambing dombanya dan ada semak berduri, dan disitulah Tuhan menyatakan diri atas Musa. Disitulah pengutusan Musa. Saudara, mari kita belajar dari Musa ini, saudara. Ketika Musa mencoba membela diri atau membela bangsanya, ketika ditindas bangsa Mesir, dia bunuh pegawai Mesir itu dan akhirnya dibuang mayatnya karena dia membela bangsanya. Waktu Musa mencoba membela bangsanya dengan caranya sendiri, itu tidak berhasil, saudara. Bahkan Firaun mengetahui Musa telah membunuh orangnya. Tetapi ketika datang waktunya Tuhan, itu pasti terjadi. Ketika Tuhan sendiri yang mengutus Musa, Tuhan menuntun Musa, dan itu sudah cukup. Saudara, kadangkali kita memakai cara kita sendiri untuk membuat pekerjaan Tuhan itu terjadi. Kadangkali kita menolong Tuhan, berusaha menolong Tuhan, tapi itu tidak akan berhasil. Karena apa? Tidak ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Kalau belum waktunya Tuhan, jangan lakukan, karena tidak ada penyertaan di dalamnya. Maka saudara yang kasih Tuhan, hanya karena perkenanan dan penyertaan Tuhan, maka semuanya akan dibuatnya berhasil. Dan penyertaan Tuhan itu cukup. Jadi ketika Musa bergerak dengan usahanya sendiri, dia tidak akan berhasil. Tapi karena penyertaan Tuhan, maka akan berhasil. Seperti yang dia firmankan, saudara. Seperti yang Allah firmankan. "Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir." Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang menyertai. Itu sudah cukup. Hari ini kasih Tuhan, mari kita belajar. Kita tahu waktunya Tuhan. Dan kita tahu ada saatnya Tuhan menyertai kita dan berkenan atas apa yang kita kerjakan. Dan kita harus mengerti benar hal itu. Dan Yesus memberkati.